aku, jumpa lagi teman-teman. Ini saya mau berbagi resep bikin auyuk bin kemku. Daging sapi yang ada lemaknya. Ini. Nanti digulung, dalamnya dikasih jamur. Nah, ini kan udah potongan tipis-tipis. Ada gajinya ini tipis-tipis. Ini digulung, nanti dalamnya dikasih jamur. Jamur ini ya, jamurnya dipotong kotor yang kotor itu, kemudian dipisah kecil-kecil gini ya. Kemudian bahan-bahannya jamur, ya. Jamur. Daging sapi potongan tipis-tipis, kemudian 2 siung bawang putih dikeprek aja ya. Cara masaknya yaitu kita tumis dulu jamurnya. Kita tumis 2 siung bawang putih. Numisnya cepet banget. Bawang putih ditumis sampai harum, kemudian masukkan jamur. Masukkan sedikit gula, setutup sendok teh. Dikasih gula juga enggak apa-apa kalau enggak suka. Garam sedikit, kita tinggal seperti itu, enggak apa-apa. Dan tumis-tumis. Tumis sampai lembek. Kemudian matikan api, nggak usah terlalu matang, nggak apa-apa, yang penting ini udah lembek dan udah ada rasa ya. Matikan api, kemudian kita gulung. Pakai daging sapi ya, ini daging sapi. Kita taruh sedikit jamur secukupnya, mau yang lebih banyak juga nggak apa-apa, yang suka jamur kasih sedikit juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita gulung. Nah, ini nanti setelah digulung, kemudian nanti digoreng. Udah nggak usah dikasih kecap, nggak usah dikasih apa-apa tuh, nggak apa-apa. Kalau mau dikasih cap, dikasih kuah itu, dikasih sedikit kecap asin gitu aja pas makan gitu. Ya. Mudah kan? Ini namanya daging sapi gulung jamur goreng. Ya, silakan mencoba teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.